pihak sebenarnya datang pada kita dan daripada pengundi-pengundi Abang Datuk khususnya. Apatah lagi saya sebagai isteri, ya, pendukung utama di belakang dia. Sebab saya melihatkan Datuk Sri ini seorang yang gigih, ya, bersemangat, dan dia begitu anak jati Bagan Datuk, terpanggil untuk membangunkan Bagan Datuk. Tambahan lagi, dia selalu kata, ambillah, dia kata apa, dia akan memberi segala apa yang apa yang dia dapat, kesenangan yang dia ada ni, dia akan agihkan kepada, dia akan balikkan pulangannya kepada tempat asalnya, kepada Datuk. Dan saya melihatkan dia, memang kalau kita melihatkan dia siang pagi di sana, apa ni, dia punya itinerary dia back to back, ya, dia ke sana kemari. Tapi kekuatan dia tu, sebab lagi satu saya rasa di antara dia dengan Datuk Najib, ya, hubungan mereka terlalu akrab, ya, dan mereka selalu berhubung. Jadi semangat tu, kalau yang satu tak ada semangat, yang satu bagi semangat. Satu semangat. Dan saya sendiri sebagai isteri, insyaAllah saya akan biasa di belakang beliau untuk membagi kekuatan semangat untuk beliau terus memperjuangkan, ya, dengan memperjuangkan nasib bangsa Melayu, umat, ya, apatah lagi dengan negara kita, insyaAllah. Dan saya mengambil keputusan untuk turun bersama membantu beliau, ya. Bukan bermaknanya saya turun untuk untuk meletakkan diri saya sebagai calon, tidak, ya. Dia pihara yang dulu saya tidak pernah melakukan seperti hari ini. Memandangkan cabaran yang berlaku pada pihara yang 14 ini begitu mencabar, jadi saya turun, ya, saya terpanggil untuk turun membantu beliau untuk menghadapi berkempen untuk kaum-kaum ibu, wanita. Tambahan lagi, tahun ni adalah tahun memperkasakan wanita. Saya rasa keterlibatan saya, insyaAllah, sekurang-kurangnya tidak sedikit banyak membantu beliau dalam beliau meneruskan perjuangan dan tugasan beliau. Itu dah pasti. Saya tidak boleh membohongi diri saya, dan saya tidak boleh mengatakan benda itu tidak. Itulah keadaannya. Tapi saya sebagai isteri, saya dah melalui benda ni bukannya setahun dua. Ya, saya dah melalui dah lama dah. Jadi anak-anak saya, cucu saya, keluarga saya begitu kuat memberi sokongan dan dukungan kepada beliau.